Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang dilakukan pihak RSUD Sumedang meninggal dunia. Jenazah dimakamkan petugas dengan APD lengkap serta protokol pemakaman standar WHO. Pasien yang meninggal dunia tersebut berinisial E, usia 65 tahun, warga Dusun Jelegong, Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Pasien tersebut meninggal saat sedang dalam perawatan di RSUD Sumedang. Sebelum dimakamkan, jenazah pasien dibawa ambulans dan petugas ber-APD lengkap. Jenazah tiba di tempat pemakaman umum Jelegong, Desa Haur Kuning, Selasa dini hari. Peti jenazah diangkut petugas ber-APD lengkap ke lokasi pemakaman dengan protokol pemakaman sesuai standar penanganan COVID-19. Menurut Humas RSUD Sumedang Iman Budiman, pasien E masuk RSUD Sumedang pada hari Senin sekitar pukul 4:44 dengan keluhan penyakit dalam dan sang pasien memiliki riwayat penyakit komplikasi. Setelah dilakukan swab, pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, pertama untuk kasus ini saya kira nanti dari gugus tugas akan memberikan info yang lebih detail. Kebetulan kami dari Rumah Sakit Umum Sumedang yang ada di lapangan untuk dini hari ini. Ya. Kalau masuk rumah sakitnya sejak kapan, Pak? Kalau masuk rumah sakit tadi subuh sekitar pukul 4:45. Ya, hasil swab hari ini. Yang keluar. Oh, sudah disuap berarti ya? Ya. Sementara itu pihak kecamatan setempat akan melakukan penelusuran terhadap warganya yang pernah kontak erat dengan pasien yang meninggal tersebut. Kebetulan warga kami yang berada di kota, di luar kota ya, berdomisili di Jakarta. Sudah lama beliau ini dia pulang-pulang karena kemarin mungkin ada kurang sehat, ya pulang ke kampung, ternyata di berobat ke rumah sakit, untuk kedua kalinya dirawat, jadi kita kembali kepada takdir Allah SWT bahwa hal ini mungkin menjadi suatu peringatan bagi kami untuk mudah-mudahan tidak terjadi untuk korban yang selanjutnya. Sebelumnya pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini berada di Jakarta setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Pasien pulang ke Sumedang hingga akhirnya meninggal setelah dirawat secara intensif di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.